Konsep, kalau konsep sebenarnya kita mengalir saja ya Bang ya. Mengalir saja karena memang satu sisi kita fokusnya ke jasa hukum. Memang pada awalnya kita bikin film hukum dulu. Tapi kemudian lantai saat ini potensinya bagus sekali, strategis sekali tempatnya kan. Sehingga dari rekan saya yang kebetulan punya tempat, menginisiasikan dan mencarilah pengelola kopi yang menurut kita terbaik gitu kan di Batam ini, punya karakter kopinya. Sehingga kita mintalah untuk teman-teman dari manajemen Tribun Kopi ini untuk yuk buat aja nih warung kopi di sini, coffee shop di sini, supaya nanti saling berkesinambungan ketika kita ada klien, ketika kita mau meeting, ini bisa jadi tempat kita berkumpul gitu kan. Di samping itu juga teman-teman yang anak muda, lebih anak-anak yang lagi merintis, ini bisa saling sharing di sini. Jadi nanti kalau misalnya abang pengen lihat di wilayah sini ada yang main game apa segala macam, saya rasa nggak akan ditemukan itu. Karena memang kita bikin tempat ini buat working space, orang bertukar pikiran, orang diskusi, orang curhat, ya di sinilah tempat yang kita sediakan. Nantinya sih, tambahan Pak Dini, untuk konsep kira-kira. Sebagai pengelola Tribun Kopi, kita di sini konsep untuk kopi sendiri, kita kopi Indonesia, kita menggunakan kopi Indonesia, kita menggunakan kopi dari daerah yang menghasil kopi di Indonesia semua. Terus kita di sini juga produksi kopi sendiri, kita punya roastery, roastery itu kita sangrai. Jadi kita ambil biji mentah dari petani, dari koperasi, kita olah di sini, terus kita packaging, kita supply ke kopi shop atau kopi. Kalau untuk kopi sendiri di sini kita ada kopi Korean, ada kopi specialty, ada kopi juga. Yang paling disuguhkan, paling apa namanya itu kopi yang paling unik spesial, lah. Spesial lah. Paling unik kita punya signature untuk di kopi ini sendiri ada es kopi susu, terus ada es black mocha. Kalau untuk es kopi susu sendiri itu kita pakai biji kopi robusta dicampur dengan susu, dicampur dengan creamer, dicampur dengan flavor. Itu ada rasa pandan, ada rasa gula aren, ada rasa rum, ada rasa karamel, vanila, macam-macam rasa. Terus untuk biji kopi di sini kita yang recommended itu arabikanya Gayo, robustanya teman Jawa Tengah. Biji kopinya dari mana nih Pak? Biji kopinya untuk espresso base kita itu dari Gayo, untuk robustanya dari Temanggung. Kalau untuk single origin kita itu biasa dipakai untuk manual brewing, ada beberapa dari Indonesia, itu ada dari Sumatera Utara, Lintong, itu ada dari Jawa Barat, Garut, ada dari Bali Kintamani, ada juga yang kopi import dari Ethiopia, Kenya, Brazil. Gimana? Untuk harganya, untuk apakah standar? Gimana? Harga kita standar, harga mahasiswa lah. Karena di sini emang kita menyediakan kopi untuk terutama anak. Buka jam berapa? Buka dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam untuk weekday. Di weekend kita buka jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Fasilitas apa nih, Pak? Fasilitas di sini ada wifi, terus working space yang lagi mau digarap, cuma belum selesai. Ada ruang VIP atau apa? Itu lagi proses. Lagi di proses ya. Seperti yang kita ketahui kan, Batam Center ini pusat kota Batam sebenarnya. Baik pusat pemerintahan yang ada di sini, pusat bisnis di sini. Nah, harapan kita
kita lihat ke belakang, Batam ini semua mengarah ke Nagoya daerah sana. Dan kita ingin mengembalikan lagi sebenarnya giroh bisnis yang ada di wilayah Batam Center. Terlebih lagi, stigma negatif ini banyak sekali di lingkaran kita ini, di Rukoh Husek, yang ada yang tempat mantan, apa namanya, pabrik sabu gitu kan, ada yang tempat Warta Kepri TV melaporkan. Silakan like, share, subscribe, and komen.